Pernah tak anda terfikir kat mana letaknya tanah selatan penghujung benua Asia? Ia terletak dalam mukim kukup Tanjung Piai yang dikenali sebagai tanah paling selatan di benua Asia. Ia mula memegang gelaran Kah itu sejak tahun 1999 dan menjadi salah satu lokasi unik dalam lakaran peta dunia. Tanjung Piai telah dibuka kepada umum pada tahun 2004. Jika dilihat pada peta Asia, bermula dari cantuman tanah besar China, seterusnya Burma, Vietnam, Laos, Thailand, Kemboja, kemudian turun ke Semenanjung Malaysia, sehinggalah ke tanah paling hujung di negeri Johor iaitu Tanjung Piai. Sebab itu ia digelar tanah penghujung benua Asia. Selain itu, nama Tanjung Piai berasal dari dua gabungan perkataan. Tanjung bermaksud hujung tanah yang menganjur ke laut, manakala piai pula merupakan nama sejenis tumbuhan spesies Acrotisium arium yang banyak tumbuh bersama pokok bakau di kawasan itu. Selain terkenal dengan gelaran penghujung selatan tanah besar Asia, kawasan Tanjung Piai ini juga merupakan tempat laluan kapal dagang antarabangsa yang sangat sibuk. Bukan itu sahaja, berada di Tanjung Piai ini anda akan melihat negara Singapura yang jaraknya cuma 10 km dari Pulau Karimun Besar di Indonesia yang hanya sejauh 25 km. Jadi hari ini anda dah tahu. Jangan lupa ikuti Umah Fakta yang seterusnya nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk mendapatkan berita-berita terkini luar dan dalam negara, boleh ke laman sosial Umah Today dan portal berita kami di www.umahtoday.com.my.